Kabupaten Timur Tengah Selatan dapat disebut sebagai daerah terpopuler di Nusa Tenggara Timur. Daerah ini memiliki luas 3.955 km persegi. TTS memiliki letak strategis yang berbatasan dengan Kupang hingga Laut Timur. Dengan kondisi ini, TTS mudah dijangkau dari pusat kota Kupang, yakni sekitar 2-3 jam berkendara. Namun, dengan tingkat curah hujan di bawah normal, musim kemarau di sini bisa mencapai 8-9 bulan. Dan seringkali masyarakat mengalami kekeringan, bahkan hampir sepanjang tahun. Masyarakatnya pun tergolong ke dalam masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Membuat kebanyakan orang tua tidak memiliki biaya untuk keperluan anaknya bersekolah. Yang pada akhirnya ditemukan banyak anak-anak putus sekolah di sini. Salah satunya ialah di desa Oenasi. Di Feeding and Learning Centers ini, mayoritas anak-anak didik duduk di kelas PAUD. Sebelum Tangan Pengharapan masuk ke desa ini, anak-anak banyak yang tidak bisa merasakan pendidikan, bahkan sekolah dasar sekalipun. Karena jarak ke sekolah yang sangat jauh dari desa mereka tinggal, dan faktor lainnya ialah orang tua yang tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anaknya. Membuat anak-anak ini terkadang lebih memilih tidak bersekolah dan membantu orang tua bertani atau sekedar mengurus urusan pekerjaan di rumah. Namun, sejak Tangan Pengharapan mendirikan Feeding and Learning Centers, serta mengirimkan guru-guru terbaik ke pedalaman untuk memberikan pendidikan yang layak dan semestinya, anak-anak di desa Oenasi ini tidak perlu memikirkan jauhnya jarak untuk bersekolah. Atau orang tua tidak perlu lagi khawatir akan biaya sekolah anaknya. Karena guru Tangan Pengharapan sudah ditempatkan di desanya dengan misi membawa perubahan sepenuhnya. Semua kegiatan ini bisa tetap berlangsung karena ada para partners dan donatur yang konsisten membantu dan mendukung perkembangan pendidikan anak yang ada di FLC Oenasi Timur Tengah Selatan ini. Berjuang bersama untuk memutus rantai kebodohan di pelosok, karena pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Centers di Oenasi Timur Tengah Selatan. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.